Iya. Yes, yes. Selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Yeah. Hari ini gue rencananya lagi berangkat ke Koika Dealer. Koika ini adalah sebuah tempat yang menjual ikan koi import pertama kali di Bandar Lampung secara lengkap dengan kolamnya yang banyak, dengan berbagai macam jenis ikan koi dari farm-farmnya dari Jepang, banyak macamnya. Lo bisa pilih import ya, bersertifikat. Nah, tempatnya ya seperti ini, menuju Sukadana Ham, Bandar Lampung, masih tengah kota loh ini, tapi daerahnya pegunungan, bukit, jadi asri. Tempatnya ini dia. Tuh, aja ada dua ruko ini, tapi sayangnya lo masih harus pakai sistem bell. Nah, belum dibuka banget karena emang dia ini belum grand opening. Dalamnya seperti ini, nanti ini mungkin bakal ngejual-jual pakan ikan koi, media filter ikan koi, mungkin loh. Gue bukannya sok tahu nih, cuman ini perkiraan aja. Dan ini pintu masuknya sementara nih. Mungkin ke depan mau dibuatin lift kecil buat kita nih, penghobi ikan koi di Bandar Lampung. Kenapa enggak? Ya dong mas. Nah tempatnya eng-ing-eng. 1, 2, 3. Inilah dia penampakan kolamnya. Teman-teman bisa lihat dan kita lihat yuk. Gue mau pilih-pilih ikan koinya nih. Jadi mas, gue kesini mau beli kohaku ini. Tapi gak banyak-banyak, satu sama high shield. Tapi kohakunya pun kalau jodoh ya, maksudnya gue mau nyari dulu nih. Jangan-jangan yang terakhir gue lihat kan udah pada dibeliin ya. Lumayan banyak yang ngambilin. Gak sih, baru berapa. Gitu. Nah sekarang gue mau nanya nih mas, kan gue mau ngambil nih, ikannya banyak. Ini gue tinggal tunjuk aja nanti. Iya. Oke, siap, berarti gue nggambar dulu ya. Nah inilah ketika gue lagi mirit-mirit alias lagi ngeker-ngeker alias lagi mencari ikan kohaku dengan pattern yang terbaik dan yang paling gue suka. Karena teman-teman jangan lupa ya, membeli ikan koi itu tentunya punya standarnya. Kita semua nih, seolah-olah kita beli itu kayak untuk ikutan koi show. Padahal sih gue gak ikutan koi show ya, gue gak demen, gue gak hobi. Cuman di luar itu semua ada hal kunci yang paling penting adalah apa coba? Ya kita harus suka dulu. Nah ini gue tadi izin dengan Mas Rival dan Mas Adi. Mas Adi apa Mas siapa? Gue lupa nih namanya nih. Ada dua orang nih pokoknya penjaganya koi ikan nih. Ramah-ramah, asik-asik, baik-baik dan ngerti ikan ya. Ngerti ikan koi. Gue tadi izin, gue boleh gak milih tiga, lalu gue pilih nanti dua. Kenapa begitu? Jadi daripada gue ngerepotin mini-mini di kolam, jadi gue cari tiga yang terbaik, tapi gue belinya dua. Jadi gue pilih, dan kata mereka boleh. Ini lagi dipilih, ini lagi diambil dua ekor ikan yang tiga ekor ikan yang gue akan keker-keker, gue pirit-pirit. Nanti dua yang paling bagus itu akan gue beli. Terian ikan baru lagi. Dan inilah dia penampakan semua ikan koi atau kolam koi koika. Emang semuanya belum dibuka, kayak kolam besar itu juga belum diisi air. Tapi ini beberapa yang udah diisi air dan ini ikan impor semua nih, 90%. Kita mulai dari kolam sebelah kanan. Kecil-kecil, tosai, ya kalau kata gue sih ukurannya baru 15-20 cm. Ini yang ini nih. Nah ini jenisnya ikan koi hiutsuri. Nah dia ini rata-rata ukurannya ya 20 cm lah paling besar ya. Dan ini dari Shinoda Farm Jepang. Yang sebelah kiri kita, ini ada Susui dari Yamaju Farm Jepang. Size-nya sekitar 15-20 cm juga, tosai lah ya. 1-12 bulan alias masih setahun. Baik, kita ke kolam seberang. Yang ini nih, yang sebelah kanan, ini Benigoi. Benigoi-nya gue lupa ya dari mana tadi ya. Apa dari Yamaju, apa dari Dainichi, gue lupa deh. Pokoknya Benigoi ini impor juga yang pasti. Gue lupa farmnya, serius nih maaf. Yang sebelah kiri, ini Karashi. Ini dari Dainichi Jepang. Dainichi Farm nih. Walaupun memang Dainichi sebenarnya terkenalnya dengan kohakunya, Sanke dan Soanya. Kohakunya Dainichi itu juara-juara dunia. Oke, kolam kita yang sebelah kiri masih kosong.
yang sebelah kanan ini ada Asagi. Bener, ini Asagi nih. Asaginya dari Yamaju juga. Jadi yang ini ada Susui. Dua farm dari Yamaju itu alias dari Yamaju semua, ada si Susui sama si Asagi ini. Dua-duanya dari Yamaju Koi Farm Jepang. Size-nya sama ya, masih 15-20 cm. Itu kolam Kohaku, Kohaku tadi yang gue beli. Kohaku tadi yang gue beli tuh satu kolam tuh isi dari Kohaku, berasal dari Hoshikin Farm Jepang. Gitu. Oke, pelan-pelan gue ngerjatuh sebenarnya nih. Yang ini kata Mas Rival ini ikan koi campuran, dalam arti ini ikan lokal campur nih. Ada koleksi ownernya mungkin yang udah nggak dipakai lagi atau mau dijual. Ada karasi, ada cagoy, ada soa, ada apa lagi tuh? Ada soragoy, banyak macam deh. Ini lokalan nih, belitaran lah istilahnya ya. Dan bagus-bagus, size-nya lumayan gede-gede. Ada yang 30 cm, ada yang udah 45 cm, gue perhatiin. Tapi belum ada yang 50-an lah kayaknya ya. Dan soragonya sih, yang sama cagonya yang bulky-bulky, bisa dibeli tuh sama teman-teman. Nah ini dia nih, Kohaku kita tadi yang kita pilih dari Hoshikin Farm Jepang. Nah inilah dia gambaran koika teman-teman ya. Nggak semua kolamnya belum terisi air, karena mungkin lagi prepare. Dan ingat koika ini udah buka dari, bisa dibeli untuk umum di Bandar Lampung, untuk penghobi koi Bandar Lampung. Tapi memang belum grand opening, jadi memang mereka belum terlalu rapih banget, belum buka pintu rukonya, lu harus pencet bel, ya itulah ya. Nanti gak akan gua kasih nomor kontaknya deh di kolom komen di konten ini ya. Nah ini penampakan kolamnya kurang lebih. Tuh, seru kan di Lampung atau di Bandar Lampung udah ada dealer ikan koi yang menjual ikan koi import seperti ini proper. Itu kantornya, lu bisa nongkrong-nongkrong di situ, bisa ngerokok, bisa bawa minuman sendiri. Pakai masker terus ya. Oke, teman-teman. Begitulah kurang lebih cerita gue membeli ikan koi dari Hoshikin Farm Jepang yang gue dapat dari Koika Koi Lampung. Ada di Sukadana HAM, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ini dia nih, ikan koinya lagi dikasih makan ya. Pakai auto feeder, lincah banget, lucu-lucu. Dan patternnya, bocoran doang nih, patternnya bagus-bagus banget. Jadi bukan sampah lah, ada kan ikan koi istilahnya sampah gitu. Ini enggak. Oke teman-teman, kurang lebih begitu. Maaf banget nih, kamera gue kok ngacak-ngacak begini. Ini ikan karasinya ya. Teman-teman, semoga bermanfaat konten ini. Dan kalau mau beli ikan, lu bener-bener harus luangin waktu yang agak panjang. Jadi jangan buru-buru beli. Lu kalau bisa harus yang rokok, bawa rokok, bawa minum, lu duduk-duduk, santai, lu pilih bener. Misalnya lu mau beli 3, lu izin sama penjualnya, lu minta sekitar 6 ekor, lu taro di dalam bak atau bak seperti ini. Lalu lu pilih-pilih. Kayak gua nih, gua ambil 3 ekor ini. Tapi yang gua beli atau gua pilih cuma 2 ekor. Yang mana? Nah, bukan gua so misterius. Gua enggak akan bocorin di konten gua yang ini. Di konten gue berikutnya, gue akan bocorin dari 3 ini, Rian beli 2 kohaku yang mana sih akhirnya? Cee, ayo, yang mau tebak-tebakan boleh deh. Lu tebak aja di kolom komen bawah, yang mana nih? Yang 5 step, ya? Atau yang 3 step, atau yang 4 step tuh, warna merahnya. Yang tebakannya bener, gue kasih hadiah apa ya? Silakan deh tebak-tebakan pokoknya. Teman-teman jangan lupa, yuk kita belanja ikan koi di Koika Koi Lampung. Hehehe, cheers. Pakai high shield selingannya. Lalu saya juga nyiapin hero atau whale grow. Dua itulah gonta-ganti. Intinya ada lokalnya, Mas. Kalau impor semua bonyok, iyalah, Mas. Harus pakai logika juga lah main koi. Masa kasih makan ikan mahal anak malah nggak pernah dijajani nanti, Mas. Itu benar. Nah, saya mau pakai saki. Cukup toki sih. Iya, Bob. Bagus kok, Mas, Saki, Mas. Kalau mau ntar, nanti Mas kasih channel saya ya, Derian. Saya itu ngebahas Saki Kari banyak tipe, udah. Dari yang Hikari sampai yang Saki Kari. Aku udah pernah nonton, kamu dari om pertama kali kesini. Oh gitu, emang gue pernah ngasih tau channel gue? Menarik aja lah, kan suka nonton video game. Oh iya, gue pikir, gue kan ngerasa gak terkenal soalnya, Mas. Nih, ada YouTubernya nih, siapa-siapa aja. Nah, Saki Kari itu gue banyak, Mas, kebetulan gue di-endorse sama Saki Kari. Jadi dipercaya, mereka ngasih produk, tolong reviewin sekian banyak tipenya. Ini saya yang Lampung susah sih, harus online juga.
Iya benar mas, saya langganan sama Wintoy, makanya kalau iya. ke depan ini udah ada Haisuk alhamdulillah. Kalau udah ada Sakikari juga, saya ngambil di sini lah mas. Kalau saya pakai Haisuk sama Sakikari. Iya, saya dua itu kok Sakikari Haisuk. Nah kalau mentok nih kayak gini nih, bulan ini saya lagi Sakikari yang size L nggak ada nih, adanya JPD sorry. Nah kadang-kadang saya JPD tapi ya nggak boleh netep mas, karena saya lebih Saki ya. Tapi kalau bro bilang bro-nya bagus kok mas, iya bagus mas, saya akuin kok. Salam metal dong Koika ya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.